teman-teman. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha di Cobain Yuk. Nah, Kanesha masih ada di Tamrin 10 teman-teman. Kalau kemarin Kanesha udah cobain makanan khas Bandung, kali ini Kanesha mau cobain hidangan penutup atau dessert khas Nusantara. Ada es dawet irang sama es durian ikut gantinya. Seperti apa rasanya? Kanesha cobain sekarang ya. Nah, pertama Kanesha mau cobain es dawet irangnya dulu, teman-teman. Jadi, es dawet irang ini terbuat dari tepung beras. Tapi, warnanya bisa hitam gini karena dicampur sama padi merang. Yang diolah jadi tepung. Tepungnya tepung oman namanya. Terus dicampur pakai santan, es, sama gula merah. Kanesha cobain sekarang ya. Kalau menurut Kanesha, dawet irangnya ini rasanya mirip sama dawet biasa sih teman-teman. Gula merahnya lebih kerasa, jadi santannya kalau menurut Kanesha kurang berasa. Nah, oh ya teman-teman, jadi dawet yang Kanesha coba ini bisa pilih topping. Ada topping nangka sama topping durian, tapi Kanesha pilih topping nangka. Kanesha cobain ya. Nangkanya manis, pas sama rasa gula merahnya. Nah, tadi kan Kanesha udah cobain es dawet irangnya, sekarang Kanesha mau cobain es durian ikut gantinya. Jadi ini es duriannya teman-teman, udah berbentuk es, jadi bukan durian buah tapi udah diolah jadi es. Menurut Kanesha ini duriannya kerasa banget sih teman-teman. Jadi kayak bukan perasa tapi emang benar-benar buah. Terus kayak ada serat-serat duriannya juga. Duriannya manis. Sama ada agar-agar. Ada cincaunya juga. Jadi kayaknya di antara es-es duriannya ini ada potongan buah duriannya juga gitu loh teman-teman. Jadi kerasa ada serat-seratnya. Nah teman-teman, Kanesha kan udah cobain nih kedua es khas Nusantaranya. Kalau Kanesha sendiri lebih suka yang es durian karena benar-benar rasa duriannya berasa gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman haus dan butuh sesuatu yang menyegarkan, kayaknya teman-teman bakal lebih pilih ini karena ini bentuknya cairan teman-teman. Kalau ini kan kayak ice cream. Jadi ini pas banget kalau teman-teman kehausan. Oh ya teman-teman, kayaknya masih ada yang harus kita cobain deh. Teman-teman tahu es goyang kan? Nah, di bawah ada es goyang. Kita cobain sama-sama yuk. Nah teman-teman, ini dia tempat es goyang yang tadi Kanesha bilang. Ada rasa durian, kopior, coklat, alpukat, ketan hitam, kacang hijau, oreo. Kira-kira Kanesha bakal coba rasa apa ya? Kita lihat ke dalam dulu yuk.
Nah, ini dia teman-teman, es goyang rasa ketan hitam yang mau Kanesha cobain. Kayaknya Kanesha mau cobainnya sambil duduk, jadi kita jalan ke sana dulu ya. Nah, ini teman-teman, es goyangnya itu dilapisin sama coklat. Kanesha cobain sekarang ya. Jadi tuh ini kayaknya esnya itu terbuat dari santan juga teman-teman. Jadi gurih santan sama ada potongan-potongan ketan hitamnya juga. Enak banget teman-teman. Lagi nih di sini cuacanya lagi panas banget. Jadi makan es goyang ini bikin Kanesha jadi semangat lagi, seger lagi. Nah, teman-teman, tadi kan Kanesha udah nyobain semua minuman khas Nusantara nih. Ada es dawet ireng, ada es durian iko gantinyo, sama ada es goyang rasa ketan hitam. Nah, kalau teman-teman punya saran makanan atau minuman apa aja yang mau Kanesha cobain, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Cobain Yuk berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo Yuk!